Desa wisata Wairebo terletak di Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Komodo. Berada sekitar 1.100 mdpl, Wairebo merupakan sebuah desa terpencil yang dikelilingi pegunungan dan panorama hutan tropis lebat di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores. Wairebo kini telah tumbuh menjadi tujuan favorit untuk ekowisata. Pada Agustus 2012, Kampung Adat Wairebo meraih Award of Excellence, anugerah tertinggi dalam UNESCO ASEAN Pacific Award for Heritage Conservation 2012 di Bangkok. Kampung Adat Wairebo sering juga disebut surga di atas awan, menawarkan keindahan alam dan arsitektur rumah adat berbentuk kerucut yang sangat unik. Dalam bahasa lokal menyebutnya Brunyang. Saat wisatawan berkunjung ke Wairebo melakukan beberapa aktivitas wisata seperti berinteraksi dengan masyarakat kampung, hidup berbarengan dengan masyarakat kampung 1-2 hari, belajar mengenai adat dan kehidupan masyarakat Wairebo, dan melihat pertunjukan budaya adat Penti jika acara tersebut dilaksanakan. Selain itu, Wairebo juga menawarkan wisata trekking dengan panorama alamnya yang tak kalah cantik, dan disuguhi keindahan flora dan fauna berupa pohon lokal daerah setempat, dan melakukan hunting burung endemik Pulau Flores dalam hutan konservasi.